wasit dua sudah cek posisi main. Apalagi pertandingan sudah dimulai. Bola pertama diambil dari Garuda. Anas melepaskan. Bola dari sejak kurang akurat. Kali perputaran bola berhati. Kali tawar. Satu angka pembuka dimiliki untuk Garuda. Jadi 1-0 masih Anas dari Garuda. Masyarakat akan mempersiap. Bola yang dituju mulai sejak di belakang dari Anas melepaskan ke belakang. Disuruh sempurna. Angkat bola itu pertajam dari Bokir. Apa yang terlihat nampaknya dari Garuda belum mampu menggagalkan saat lepas dari Bokir. Satu sama Bokir lapangan hitung selepasan resah mengabarat langsung ngarah ke lapangan lawan. Oh, langsung disampar oleh Zubek. Buka angka tambah 2-1 masih Bokir. Persiapan yang fokus dari bola dari segi yang diberangkan dari Bokir. Lepasan sudah wangi Berok. Kali berisi dari Berok gagal. Berisi yang kurang sempurna membuangkan angka untuk tim dari Faba. 3-1 masih Bokir. Acam-acam persiapan tidak dari musuh. Lepasan dari Bokir dikurang dituju. Umpan balik dari Anas. Lalu sudah terpasang terbaru pada Imam. Untuk umpan langsung lepaskan dari anak-anak Garuda. Dua kata menjadi 4-1. Oke, kembali acara-acara. Lepaskan kalinya akan berusok. Selain kali di bola dari Bokir. Langsung-langsung dari Bokir. Wah, hari ini terlalu memanjang. Usahinya, nah. Sedikit untuk tim dari Garuda. 2-4. Saya merah. Rame. Atau sudah isi sempurna sudah kita kumpat. Sempat saja. Apapun saja. Mulai di sahabat. Mulai awal terlalu wajah. Masih kumpul. Siapkan kumpul. Lapan sudah. Isi sempurna di Imam Pojol. Angkat pelajaran Imam. Pertama dari Garuda. Kedudukan 4 sama. Memang kedudukan dari Garuda. Masih ada Lepon. Lepaskan kali yang berbesok. Lepaskan dari Lepon. Imam yang dituju. Wiki. Berbesok fondasi blok yang sangat kuat dari Garuda. Membuatkan angka menjadi 5-4. Masih Lepon. Lepaskan sudah. Hipis dengan Bionet. Sudah berlepas. Kali sampai tangan Lepon. Ayo yang mampu untuk mencukur. Fondasi kekuatan dari Garuda. 6-4 Lepon di atas kekalinya. Lepon sok. Lepon sudah di peron di 7. Surupet kebulan bola. Oh, ada Imam. Sementara Imam kali ini akan berkerutan di peron. Oleh Garuda mampu terputus sementara. Surupet mencetak dari Baba. Lepon sudah di peron di 7. Tinggi, namun terbangnya yang tinggi bisa berhenti senang di udara. Penting, Yudi penting. Garuda digunakan Garuda untuk menyeberangkan bola. Riset yang diperlihatkan ambil alih di bawah Imam. Persiapan tanggung usap Imam Bojol. Langsung keluar dari Imam. Senang nampaknya kebanan belakang dari Garuda menghadirkan bola datang. Yang ada ambil oleh Garuda. Layuti akan berkosok. Lapan menit Layuti. Joni mending kan nonton. Langsung saja ada. Mampu terpakai dengan sangat kuat. Mampu buat asal lepas dari awan. Apapun dimiliki menjadi 9-6. Bapak sangat diselepaskan kembali. Isi sepuluh supaya berkakupan. Imam, pekerja keras Yudi. Apa bola dibalas. Oh, luar biasa kali ini. Sampai jumpa. Luar biasa kali ini dari Bindu Mampu. Menyerang dengan tajam. Yang mampu kebalikan oleh Faba. Tim out diambil oleh dari Faba. Dengan tertinggalnya 4 atas sementara di set yang pertama. Waktunya pada pertandingan. Dimulainya pertandingan dari Faba mampu meningkatkan beberapa angka. Tapi kali ini tertinggal 4 angka sementara di set pertama. Setelah tim out, memang perubahan ya
yang terlihat dengan perkara dari kreatif ditarik masih Yudi dari Garuda akan bersok lapas sudah awal Yudi kembali dari kesempatan dari Fauda dan kesempatan dari Garuda bola dipiarkan oleh para pemain dari Garuda jadi 7-10 atau 1 maka sudah resis ke belakang. Oh ini sudah kurang akurat dorongan saja masih berusaha untuk mencari bola dari Imam namun sulit nampaknya dikembalikan bukan di 11-7 baik lawan so ya berdasarkan awal kali ini tidak terbaca oleh Garuda namun barang agak menjadi 8-11 18 Andre nomor 1 kita tanggung awan kembali luar biasa kali ini dari awan sulit terbentuk oleh pertahanan dari Garuda 9-11 makin tipis untuk mengejar ketinggalan dari Garuda kita ada arah sekian depan masih sulit namanya pas out yang diambil ada pemain dari Papa dalam Fikri melakukan shot bintang yang dituju akan berhasil apakah yang diawal masih mampu terkapar kembali dibalas namun apa yang berat terlalu banyak berada dilepaskan dari Fikri sehingga akan dimiliki dari Papa awal melakukan shot lepasan sudah diterang dituju Papa lepas dari Imam membuatkan hasil dengan sebuah dari Imam 11-12 hasilnya awal awal shot tidak kembali risi yang kurang akurat loh bola yang kali ini justru di ambil kesempatan untuk tim dari Papa masih awal macam-macam awal lompat shot libero kali yang dituju angkat bola kuih dari Rupon nampaknya kembali banyak kita yang diberikan dari pemain Garuda 13-12 tim awal yang sudah diambil oleh Garuda tim awal yang pertama dengan berbalik posisi angka sementara tertinggal satu angka untuk tim dari Garuda kemudian kembali awal sana dari Garuda sampai lebih bola dari awal bahkan buat libero isi dari libero yang hal ini kurang akurat isi berasal dari sang libero membuatkan kesulitan sang setter untuk memberikan tempat terbaiknya awan kembali ada terakhir oh dorongan bola yang sulit dicapai oleh pemain dari Baba bukan akan jadi 13-14 Anas Lovanso sudah berlakukan terlalu dimana langsung terbang menghampiri bola tajam tidak mampu terbentuk bola pertama dari Garuda 15-13 oke atau besok persiapan fokus Lovanso sudah dari Bokir libero yang dituju umpan dari Anas Yuti Ani Yuti luar biasa Yuti berangkat diperoleh dari situan sepatan yang terjadi Lupon akan bersok Lupon nongkar sudah keluar terlalu pulang dari Lupon membuang sia-sia akan di mini ketung awal Mas Resubik di Papa nongkar sudah isim sempurna dari Pak Ip sepatan jam oh dikuasai dan masih terpapar akan berarti sepatan jam sulit nampaknya Lupon mencari kapal bola menjadi 17-14 masih Subek soalnya dituju dari Subek lepaskan sudah Lupon yang dituju mungkin saja di perlihatkan dari tim Garuda mesin lepaskan mesin sempurna dari awan sampai panjang masih ada pendungan yang sangat rapat kembali
Simas terkawal, berapa kecil timbal, kawan-kawan masih kembali terbentuk. Yes, sulit tampaknya desa pertama belakang dari Garuda. Yang kali dengan sebuah peladi, kalau di posisi yang sudah terjangkau. Imam, bocor, akan bocor. Kawan buah yang sangat tinggi dari Imam. Isim sempurna, wow, open pass kembali, ada lagi-lagi. Mampu mempertahankan bola-bola tangguh 19-15 lima kembali lima. Siapa lima makan rosyong yang bisa kembali kan lokal sudah isim sempurna dari Garuda akan berlari sepertanya sulit kompanya sepertanya melepaskan dari Garuda tidak mampu terbentuk oleh pertahanan dari Faba. Masih langsung kan Sube Kajang. Oh, bola tidak berjumlah 19. Hanya butuh dua angka untuk Garuda mengejar ketertinggalannya. Garuda Rukaso Sube Uman. Oh, tanggung lapangnya yang diberikan dari Sube. Kali ini kuasa yang masih terkabar sempurna dari Baba. Sempat dari awal Yuki hari ini langsung diambil timur dari Baba. Iya, dibangun semangat jurang dari kedua tim. Yang kali dari Garuda akan mengejar dari Baba. Skor 18-19 masih Yuki. Siapa dia akan mengusung yang kesetengahnya sudah pasang. Isi cukup api dari Sakti Pero. Sementara dari Imam. Efektor dari Imam. Memang terbaca oleh petahun dari Garuda. Membuatkan angka menjadi 20-18 di set yang pertama. Silahkan sopan. Isi yang cukup api akan berlatih tinggi sepertanya. Oh, Imam saja berlangsung. Supek. Imam kali petek. Tidak dapat kelopan lama dari Imam Bonjol. 19-20 bola diambil oleh Pak Im. Masuk dari Pak Im. Imamnya dituju supaya terlepas terbaiknya dengan kuih yang dirasakan dari Bokir. Siapa terbentuk oleh pertahanan dari Garuda. Membuat kata menjadi 21-19. Sudah meski amaran bersial. Selang-selang kita lihat aja. Wow, hari lama disambar dengan kubur cepat dari Garuda. Sepertinya dari Fikri tidak mampu terbentuk. Bukan saja masuk, imamnya dirujuk. Sumpah penyelipan, awan kembali. Awan, kali ini awan. Sulit terbentuk oleh pertahanan dari Garuda. Menjadi 22-20. Hanya ada awan, masuk. Jawa yang ditunjuk akan balik dari. Oh, bola masuk. Nampaknya dibiarkan saja oleh pertahanan dari Faba. Buangan angka mendekati angka yang dimiliki dari Faba 21-22. Panas, saja terlepas sok. Sudah lepaskan. Imam yang ditunjuk akan balik dari Imam. Hari Imam nampaknya nampar bola menjadikan lawan kedudukan 23-21. Bola akan diambil dari Faba, sudah Bokir. Dan melakukan riset yang terakhir kalinya dari Bokir. Mati bang bola. Akan bola tinggi. Lepas. Ajarkan. Bisa pertama dari Bokir. Set point. Setiap pertama. Sudah berhenti out dari Garuda. Hari ini ada 3 akan pertama. Sekarang dari Olsen dari Garuda ada Bang Kino yang langsung menjelang berikan arahan kepada pemainnya untuk melawan semangat juang berbentuk kemenangan. Walaupun saat ini tertinggal 3 angka masih ada kesempatan untuk mengejar ke ketertinggalannya. Masih Bokir akan Bokir akan bersuk Olsen keras Yuki yang tujuh ada Yuki kali ini Yuki luar biasa. Aku menang.
menambah angka menjadi 22-24. Sebentar saya lepas dari judi. Ada yang Dupon akan berbesok. Timang bola, lepas sudah dari Dupon. Imam mengambil bola. Dari Imam, kali ini dibiarkan saja. Out dari. Sebentar saya lepas dari Imam Pojok. Sebelum saja kedua. Ya saling menunggu saja kedua untuk pertandingan berikutnya yaitu tim dari BBI versus Binowo atau BNK. Pertandingan keenam diserahkan kepada tim dari BBI dan BNK untuk persiapan. Untuk mempercepat jalannya pertandingan WPI tidak lama-lama kepada tim yang akan bertanding langsung ke lapangan pertandingan. Terima kasih. Dicoba WPI. Ya nampaknya dari Mas Tua masih melakukan posisi pemain untuk Mario Sabat maupun dari Sabat. Lepaskan sudah ke belakang, awal dari tujuan di sejarah akurat.
Anas kali ini, yang sebenarnya dari Garuda Konsol
Dari
18. Masih di babak. Siapa sudah langsung bang? Bola terlalu banyak. Kesempatan gratis dipikir untuk tim Garuda. Membuat angka menjadi 19-17. Dari tim apa so? Sudah langsung bang. Lima bersih cepat. Boleh balik. 20-17. Masih dikit. Atas-atas. Apa sudah dihitung belakang di peron ketujuh? Sudah terdapat kedua awan. Masih apa yang abang dibalas? Dibalas kali ini. Satu kembali. Luar biasa dari Adin. Didapat betul-betul oleh Rama. Buatan kata sudah masuki. Angka kritis 21-17. Ovikri kembali sudah lepaskan. Imbang berisi 10 dari Imbang. Tiga dari awan. Kali ini Anas hanya menutup bola kecil saja. Keplet tangannya mana? 18-21. Tangannya. Sudah bola diambil oleh awan dari Faba. Saya di bola. Sudah lepaskan lupa. Ambil bola. Saya sih diperlihatkan oleh anak dari Garuda. Buangkan angka dari 22-18. Anas. Balik. Awan yang dituju, Iman kembali terlihat pass out dari pemain Garuda 19-22. Ada Bokri, Bokir, Baso, lepaskan Umar dan Anas. Awan saya luar biasa kali sulit tertolong di Baim. Sepertinya luas dari Baim, Mbak Umpan yang sangat memanjakan. Baim, atau Baso akan terbaik sudah lepaskan isi keberan dari awan hari balas ada lima. Oh masih nomor kesempatan dari oh mulai berasal dari Subek berkandang sedikit sekali diambil oleh pertahanan dari Garuda menjadi 20-23. Di Faba sudah sobat di Biro terbang mengambil bola. Set point dari Garuda 24-20. Adit dari Rosel. Adit sudah langsung dari Adit. Ini sudah halus. Perempuan dibalas dengan cepat oleh Faba. Ini ada blok yang mengganjal. Bola 21-24. Kita lihat dari Faba ada Imam di sana acang-acang Rosel. Coba dibola dari Imam. Langsung juga angka dari Anas lolos risolnya sendiri kembali sulit namanya bola di kesempatan dari Faba merupakan diberikan gol masih cover kembali di balas oh dari panjang terjadi angka bola dorong sederhana lepas kita lihat bola masuk dari awal tangannya main 22-24 langsung tim Aljan Garuda yang hari ini beberapa angka diambil untuk diberi Faba walaupun berbesar satu angka kepada tidak mudah dari Garuda untuk menyelesaikan set yang kedua dari Faba beberapa diperoleh dengan berturut-turut masih dari Faba Imam Bogor. Abang sudah lima. Umar dari Anas sudah dapat agak. Masih mampu terbetul di balas. No. Hanya di Bero. Umar kembali di balas. Kesempatan. Mulai bermain dari Bero. 23-24. No. Hanya terbetul dari Garuda. 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 Hanya terbetul dari Faba. Luar biasa kali ini dan dipersiapkan pemain berikutnya dari BTK dan PBI. Silakan persiapan Anas mempersiapkan kita. Oh, poin hari ini ambil oleh tim dari Garuda. Tentunya menguras keringat dan juga tim dengan masuknya
set yang ketiga tentunya. Ya, dipersiapkan berarti dari BPI dan BDK atau Binawong dari Serati. Dipersiapkan untuk persiapan tim Anda turun ke lapangan pertandingan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Dan terima kasih kepada para penonton yang sudah mematuhi aturan dari panitia, tidak boleh parkir motor di tepi jalan. Mohon untuk diparkirkan di tempat parkir yang sudah disediakan dari panitia. Masih anak yang anak kok. Kita bahagia. Terima kasih. Oke, siapa kerajaan itu, Bon? Iya tentunya, beras benar dari para pemain, baik dari Papa maupun dari Garuda yang sudah melakukan 2 set, sudah masuk di set yang ketiga, hanya butuh 15 angka. Siapapun yang membawa 15 angka terlebih dahulu berhak untuk ke pertandingan berikutnya. Masih gua berapanya ke posisi pemain baik untuk Fabang maupun Garuda. Dan apa yang sudah di langsung saja ketika hampir orang Anas langsung saja terjadi Garuda sebelum pasca bukan dari Pokir ada lima. Masih mampu, wow, tik yang sangat apik. Kembali sulit, berikan ruang. Imbang. Macam sulit. Terbentuk oleh pertama belakang dari ini siapa? Bokir dari Manoso. Terbentuk oleh Bokir. Biasa dia diperlihatkan. Konten dia? Lepas dari Bokir. Wow, yang berat dari Lepon. Kenapa Lepon? Isinya datang. Bokir kembali Manoso. Terbentuk bola dari Bokir. Langsung masuklah. Hari ini tidak mau bersaing. Luar biasa dari baik. Hari ini langsung dengan cepat menyambar bola. 1-2 baik Manoso. Langsung oleh baik. 5-7 ada Imam. Lalu bola sudah membentuk serangan dari Imam. Namun saya bola keluar. Bola diambil alih. Untuk apa? Super. Macam-macam. Nah, bola sudah. Hanya ditujuh. Yuki. Bola masuk. Bola masuk berdasarkan Len Smith. Pemain Fabang
Menjadi awan. 4, 5. Ayo Garuda kali ini. Yudi, kami ada di serupan di balas. Kesempatan dari Garuda menyamakan kedudukan 5 sama. Masih ada Yudi, pemain yang luar biasa. Melakukan shot sudah pasang tipis terangga dilihat Ibas masih mampu terpaca Ibas kali ini oleh Fikri ada di belakang tidak boleh dari Pak berbahaya sudah terjadi sangat cepat bisa dimati oleh Bukit dengan perjuangan yang datang di sore hari ini Kumpang mampu menambah angka menjadi 6-5. Masuk tim out dari Papa. Dengan tertinggalnya berapa angka nampaknya dari Sino datang tim out. Masih dari Yudi dari Garuda. Kita bukan shock. Juga dari Yudi selepaskan. Magaris dari Papa. Kuih dari Papa. Silakan dibagi untuk Garuda menjadi 7-5. 7-5 dari Yudi kembali acak-acak di posisi 1 akan masuk. Ini pun diperlihatkan dari Garuda selepasan di periode 7. Sumber berharapan. Wow, kali ini sudah ada blok namun lepas dengan pekerjaan berat dari awan. Mampu menambah angka menjadi 6-7. Asis lepas shot sudah lepaskan. Wow, ini sudah berat dari Fikri. Apa dimiliki untuk Bamba 7-7 Asis lepas shot sudah lepaskan. Asis sudah di dalam satu kaca ini. Out. Out. Bersuap berusaha semaksimal mungkin sebuah tenaga untuk menangkan pertandingan. Lepas diambil oleh dari Bawa sudah langsung tak maka berada di kira tapi tidak mampu tertutup oleh pertandingan di Bawa 8 sama Lupon satu bola ke belakang sejak sampai gagal bola sudah lompat bola datangnya bola kembali bisa mengajar dari awan kembali langsung membunuh dengan tajam tidak ada polisi blok yang mengajar sampai di awan 9-8 apa siapa bola kesempatan dari Garuda gratis dimiliki untuk Garuda hampir alih kita ada Fikri acang-acang masuk dari Fikri sudah pasang ke Himiro kesempatan sudah dengan kecerdasannya lokal posisi yang sudah terjangkau oleh Garuda 10-9 awan kali ini kembali bersuruh lokal sudah lokal yang dituju akan berhenti luar biasa kali ini lepaskan dari pemain Garuda. Sudah sering dipain, tidak mampu terpaksa oleh lawan. Anas setter dari Garuda lepas shot. Sudah langsung dari Anas. Libero bola ke Iman. Ada Iman. Mampu buangkan angka 11-10. Dan semakin menggetarkan para pemain para pendukung. Ayo beri motivasi untuk tim Garuda. Mana Garuda tim? Pendukungnya. Wow, tim dari Papa. Pendukung dari Papa. Wow, luar biasa dari kedua tim. Membawa ribuan pasang mata untuk mendukung tim Kota-Terang Anda. Lepaskan kembali. Masih mampu terpukul. Ini bangun. Oh, apa yang terpukul? Out.
Masih bersaing dari Baba. Ya udah. Saudara sama dikerang dari tujuh. One man dari atas sudah pas dari Yuki. Masih mau bertahan. Sudah langsung, ini berbayar di tubuh. Sahabat tak jawab.